Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sambri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sebuah lagi request dari kolom komentar, iaitu ungkapan hatinya ke kamu saat saling mendiamkan atau memblokir. Teman-teman, hari ini kita akan cuba mencari tahu apakah ungkapan hati terdalam si dia, seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu, sama ada masing-masing mendiamkan hubungan ini atau ada yang blokiran. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita mulakan dengan mengecek dahulu siapakah dia yang sedang mendiamkan atau memblokir kamu saat ini. Kita cuba lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang sedang mendiamkan hubungan ini atau mungkin memblokir kamu atau mungkin orang ini diblokir oleh kamu ya. Kita lihatkan siapakah dia dan bagaimanakah energi si dia ke kamu saat ini. Siapakah dia yang sedang mendiamkan atau memblokir kamu? Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Wow. Banyak energi yang ditarik dari kad ini, teman-teman, ya. Energi pertama yang saya rasakan di sini, orang ini sebenarnya sangat mencintai kamu, tetapi sengaja mendiamkan hubungan ini atau sengaja menunda-nunda kamu atau menggantungkan hubungan ini. Nah, kondisi di sini teman-teman ya, sama ada orang ini sedang diblokir oleh kamu ataupun orang ini sedang menghindar dari sebarang komunikasi dengan kamu. Tidak kira lah ya, sama ada kamu dapat melihatnya online ataupun mungkin dia tidak memblokir kamu, hanya mendiamkan. Saya merasakan orang ini seperti daripada energy hammer ini, orang ini menahan diri. Tetapi apa pun yang dia lakukan terhadap hubungan ini sepertinya membuatkan dirinya tersakit. Walaupun dia yang mendiamkan hubungan ini, menggantungkan kamu, tetapi dengan kad pertama ini, saya menarik energi dia yang rasa tersakit. Seperti dia terpaksa menahan dirinya daripada mencintai kamu dengan lebih dalam dan cuba sabotaj akan perasaannya. Pada waktu yang sama, ada keinginannya untuk seperti membina semula hubungan ini, tetapi masalahnya orang ini tidak tahu caranya. Seperti ada sesuatu yang membuatkan dia patah hati, tidak tahu sama ada dia ingin melanjutkan hubungan ini dengan kamu ataupun tidak. Apakah dia harus meneruskan apa pun yang dia rasakan ke kamu atau seperti berputus asa sahaja. Saya merasakan orang ini berbelah bagi dari energy hammer ini ya. Seperti tidak tahu sama ada to proceed or not to proceed. Sama ada untuk menjalankan hubungan ini dengan kamu ataupun tidak. Tetapi saya merasakan orang ini ingin menjaga hubungan baik dengan kamu agar kamu dengan dia sentiasa ya menjalankan hubungan yang harmonis. Maka kurang berbicara adalah lebih baik daripada banyak berbicara kerana takut ada yang bakal disakiti. Nah, ini membuatkan dia menahan rindu, menahan perasaannya dan cuba menghindar dari kamu. Dan dia sendiri seperti tidak tahu ya mengapa dia harus melakukan ini. Nah, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Sebenarnya setiap kad itu, teman-teman, ya, banyak energinya. Tetapi ada kalanya saya terpaksa singkatkan ya, kerana kalau tidak pembacaan ini akan menjadi lebih panjang, The Grim Reaper. Nah, beberapa di antara kamu, kewujudan kad ini menunjukkan beberapa di antara kamu merasakan hubungan ini sebenarnya tidak ke mana-mana. Sama ada kamu yang harus mengakhiri hubungan ini dengan dia, sama ada kamu yang put a stop ataupun mendiamkan saja, mengakhiri hubungan ini dengan sebarang kata putus ataupun penjelasan sama ada dari pihak kamu ataupun pihak dia. Beberapa di antara kamu merasakan hubungan ini sudah lama berakhir dan seperti ada perasaan marah dan tidak mahu memberi peluang kepada si dia. Tapi entah kenapa ya, apabila kad ini wujud bersebelahan hammer ya, dengan kuat menunjukkan perasaan seperti terpaksa melakukan ini, terpaksa menjalankan kondisi seperti ini
walaupun pergerakan ataupun tindakan ini sebenarnya menyakitkan kamu dan menyakitkan dia. Hubungan yang seperti terpaksa diakhiri. Walaupun ini bukan sesuatu yang kamu inginkan, bukan sesuatu yang dia inginkan. Seperti ada pengorbanan dari kedua belah pihak. Nah, teman-teman, ini pembacaan umum, general reading, yang akan menarik pelbagai bentuk energi. Ambil yang mana resonate di hati kamu saja. Bagi mengelak sebarang confusion, ya, kebingungan di sini. Ada hubungan yang sudah berakhir dengan orang ini, bukan sahaja mendiamkan, tetapi sudah ada hubungan yang putus. Sama ada kamu baru putus dengan dia, ataupun sudah putus agak lama, tetapi seolah-olah perasaan itu masih berjalan. Kita lihat lagi, ya. Nah, teman-teman, speaking of perasaan yang masih berjalan, kerana ada palm tree, ada stability, perasaan yang utuh, sama ada dari kamu atau orang ini, ya. Kerana kamu merasakan dengan orang ini, kamu merasakan sangat selamat, ya. Dia juga merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ada perasaan yang sangat stabil dengan kamu, seperti kepercayaan yang sangat dalam, tanpa banyak perlu memberikan kata-kata yang meyakinkan, ya, kepada satu sama lain. Tidak perlu memujuk hati setiap hari, tetapi kamu dengan dia yakin akan perasaan yang dimiliki untuk satu sama lain. Ada kepercayaan yang luar biasa yang membuatkan kamu percayakan dia, dia percayakan kamu. Nah, di sini walaupun, ya, mungkin orang ini sibuk mengenali cewek-cewek lain atau sibuk mengenali cowok-cowok lain, tetapi kamu tetap begitu yakin akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Ada keyakinan yang sudah pasti, ya, kamu ini berbeza dengan yang lain, dan ada sesuatu atau sebuah keunikan dari diri kamu yang membuatkan kamu yakin orang ini tetap memikirkan kamu, tetap menyayangi kamu. Nah, bukan kamu tidak mahu menerima kenyataan yang hubungan ini sudah berakhir, ya. Mungkin kamu tidak akan kembali mendapatkan peluang kedua, tetapi kerana kepercayaan di antara satu sama lain. Stability. Tanpa ada, ya, walaupun mungkin ada penglibatan orang lain yang cuba campur tangan, tetapi kamu dengan dia seolah-olah hati itu tidak terpengaruh dengan keadaan ataupun kondisi sekeliling kamu. Mempercayai satu sama lain walaupun mungkin ada hubungan yang sudah putus, tetapi tetap ada keyakinan yang semua ini berlaku kerana masing-masing mungkin perlu berkorban dan perlu menahan diri. Nah, maka perasaan ini tetap berjalan walaupun hubungan ini sedang tergendala, jeda, diputuskan, berpisah, ghosting, silent treatment dan sebagainya. Perasaan yang begitu utuh. Kita lihat lagi, teman-teman, ya. Kita akan cuba cari tahu lagi melalui energy si dia. Sebenarnya, teman-teman, ya, pasti beberapa di antara kamu sering bertanya, ya, kenapa, ya, Kak? Kak, pertama saja, akak kadang-kadang mengambil masa selama 20 minit untuk mengungkapkan yang sangat simple ini. Teman-teman, kad pertama bukan kad yang simple. Yang paling penting adalah untuk kamu memahami asasnya sebelum kita melanjutkan pembacaan ini kepada pembukaan kad-kad yang lain. This first card is very important kerana ini adalah asasnya. Maka kamu perlu berikan perhatian, ya, kepada kad yang pertama terbuka ini. Cupid's Arrow. Nah, ini menjelaskan segala-galanya. Mengapakah perasaan itu semakin hari semakin kuat walaupun mungkin ada yang sudah berpisah, hubungan yang terputus. Kerana kepercayaan kepada diri masing-masing yang begitu utuh. Ketertarikan cinta yang begitu kuat di sini. Kamu tahu, teman-teman, walaupun mungkin, ya, saat ini kamu dengan dia tidak berkomunikasi. Sedikit komunikasi. Hubungan yang semakin hari semakin dingin. Sudah berpisah, sudah putus dan sebagainya. Kamu sebenarnya dengan dia masih jatuh cinta. Kerana setiap hari kamu jatuh cinta dengan orang ini. Setiap hari tanpa komunikasi, orang ini jatuh cinta dengan kamu. Apabila tidak ada communication, hubungan yang digantungkan, koneksi di antara energi kamu dengan dia sering berjalan. Cupid arrow yang sentiasa memanah hati kamu dan hati dia. Bersebelahan dengan palm tree, walaupun wujud the grim reaper yang memutuskan hubungan kalian. It means nothing, teman-teman. Ini tidak menandakan apa-apa. Kerana kamu dengan dia saling jatuh cinta. Saling memikirkan. Kerana fondasi itu sangat kuat. Asas itu begitu kuat di antara kamu dengan dia.
Maka di sini teman-teman, jika ini orang baru yang hadir dalam kehidupan kamu, atau mungkin kamu sudah mengenali dia dalam 1-2 tahun, menurut saya itu masih hubungan baru ya. Ataupun hubungan ini sudah agak lama, yang agak lama itu mungkin lebih daripada 5-7 tahun begitu ya. Kamu dengan dia tetap jatuh cinta. Dipertemukan kerana harus ada pertemuan ini di kehidupan ini. Kamu dengan dia seperti sudah ditakdirkan untuk bertemu atau cross path with each other. Sehinggalah detik ini ketika pembacaan ini dilakukan, kamu dan dia masih jatuh cinta dengan satu sama lain. Saya juga menangkap energi ya. Beberapa di antara kamu atau semua di antara kamu di sini banyak tawaran cinta dari orang lain. Dia juga begitu. Tetapi kerana keutuhan perasaan yang dia miliki untuk kamu, orang ini sepertinya masih bertahan. Dan akar pokok pohon ini, teman-teman, semakin hari semakin mendalam. Walaupun dia banyak menerima tawaran cinta, tetapi perasaan dia dengan kamu ini berbeda. Tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Apa yang kamu berikan kepada dia sangat berbeda dengan apa yang orang lain tawarkan kepada si dia. Kita lihat lagi di sini ya. Wow, paradise. Nah, lihat. Dengan lebih terang ya, ataupun dengan lebih lanjut saya menerangkan hubungan kamu dengan dia ya. Kemudian terbuka kad paradise ini. Yang menunjukkan apa teman-teman? Seperti yang saya sebutkan awal tadi. Merasakan kenyamanan seperti kamu berada di syurga bersama dengan orang ini. Kebahagiaan, kepuasan emosi. Begini teman-teman. Orang ini membahagiakan kamu. Walaupun dia mungkin menyakiti kamu. Tetapi dia membahagiakan kamu, if that makes any sense at all. Dan bagi dia, menurut dia, kamu juga sangat membahagiakan dia. Sudah pasti teman-teman, tidak ada hubungan yang akan berjalan tanpa sebarang rintangan dan ujian. Tetapi rintangan, ujian, perbedaan dan sebagainya hanya menguatkan kamu dan dia di sini. Begini teman-teman, kamu membuatkan orang ini semakin hari semakin memikir tentang diri kamu dengan serius. Dia merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bersama dengan kamu. Tetapi teman-teman terpaksa menahan diri ya. Mungkin disebabkan, I don't know, cinta bersegi-segi, cinta segitiga, cinta terlarang, dan saya pasti ya kamu tidak mahu saya ulangi semua ini. Sesuatu yang membuatkan dia terpaksa menahan dirinya. Saya menangkap sedikit energi yang agak berbeda daripada pembacaan saya sebelum ini. Kamu tahu salah satu sebab mengapa dia menahan diri, teman-teman. Dia menahan diri kerana ada rasa bersalah terhadap kamu. Dia merasakan kamu ini pantas dicintai dan kamu ini berbaloi untuk memiliki seseorang yang jauh lebih baik dari dirinya. Dia merasakan dirinya ini seperti tidak cukup baik untuk kamu. Seperti dia merasakan dirinya ini seperti mungkin ya dia banyak menjalankan perhubungan-perhubungan lain. Sama ada sentuhan fisik ataupun tidak dengan orang lain, membuatkan dia merasakan dia tidak seharusnya mengotorkan kamu. Jikalau kamu memahami apa yang ingin saya terapkan di sini, dia merasakan kamu ini pantas mendapatkan yang terbaik. Nah, walaupun perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu ini besar, tetapi dia merasakan dia tidak pantas, tidak berhak, siapalah dia untuk memiliki kamu dengan seutuhnya. Padahal pada dia, kamu sepatutnya dimiliki, dicintai oleh seseorang yang benar-benar layak untuk memiliki kamu. Dia merasakan dia seperti tidak layak untuk memiliki diri kamu. Nah, dia mempunyai alasan-alasan dia yang sendiri. Perkara ini teman-teman tidak diberitahu kepada kamu. Tetapi dia cenderung ya meluahkan perasaan ini kepada rakan-rakannya. Sama ada bestinya, kawan-kawan wanitanya ataupun kawan-kawan lelakinya. Dia pendamkan sahaja perasaan yang dia miliki untuk kamu. Tidak diceritakan kepada kamu tetapi diungkapkan kepada rakan-rakannya. Teman-teman, sunglasses ini ya, selain daripada memberi gambaran seperti seseorang yang stalkingin kamu, kepoin kamu, penasaran akan diri kamu, saya juga melihatkan sunglasses ini seperti seorang yang memakai topeng. Kadangkala kita tidak memakai topeng, tetapi untuk menutupi ya gambaran wajah kita dengan jelas. Di dunia yang moden ini kita gunakan mask, teman-teman ya. Kerana apa teman-teman? Mask yang penutup mulut itu. Kerana COVID-19. Itu tetap sebuah mask ya, bertopeng agar tidak kelihatan dengan jelas wajah seseorang itu. Ada kalanya orang itu akan memakai sunglasses untuk tidak terlihat dengan jelas oleh kamu.
Nah, di sini apa yang ditutupi? Sudah tentu ya teman-teman ya, perantaraan ataupun lebih tepat lagi ya, sebuah signal yang paling jelas yang ingin dia tutupi adalah dari matanya. Nah, di sini teman-teman, jika dia menutup matanya dengan baik, maka kamu tidak dapat melihat apa yang ingin dikatakan kepada kamu melalui gerakan matanya. Kerana mata itu teman-teman sangat penting. Eye contact itu sangat penting. Mata itu akan berkata-kata dengan kamu dengan pelbagai cara. Di sini orang ini sama ada dia sangat suka menggunakan sunglasses ini, cermin mata gelap ini, ataupun dia sangat seperti menyembunyikan perasaan dia daripada kamu dengan menutupi matanya. Bukan saja memakai mask untuk menutup muka, lebih cenderung menutup matanya. Nah, mungkin ya, saya tidak dapat mencari perkataan yang tepat di sini, tetapi daripada kesemua gabungan kad ini, kad pertama dan terakhir sudah menunjukkan sebuah penutupan. Penutupan diri daripada orang ini, apapun alasan si dia. Contoh lain mungkin ya, dia jatuh cinta dengan kamu tetapi kamu mungkin sudah ada pasangan begitu. Mungkin sudah ada kekasih jika kamu belum bernikah. Ataupun dia menutup dirinya kerana dia takut. Mungkin dia bakal di-reject oleh kamu, dia merasakan dia tidak layak untuk memiliki kamu, atau orang ini tidak memiliki self-confidence. Sebenarnya begini teman-teman, dia percaya diri. Tetapi dari segi perasaan, mungkin dia sering dikecewakan. Maka di sini dia agak tertutup untuk bersikap terbuka kepada kamu, takut bakal dikecewakan sekali lagi. Maka mungkin ada sisi malu ya daripada orang ini. Sama ada dia seorang perempuan yang sedang kita bincangkan ataupun seorang lelaki yang ada define feminine, lemah lembutnya, rasa malunya, segan silunya, begitu teman-teman dari orang ini. Tetapi kat tengah menunjukkan kestabilan emosi si dia, dia merasakan seperti dia berada di syurga dan falling in love with you almost every day. Nah, apatah lagi jika kini kamu dengan dia kurang berkomunikasi, membatasi diri, menjaga jarak atau mungkin ada long distance relationship di sini. Ini menguatkan lagi cinta dia ke kamu. Teman-teman, orang ini setiap kali memandang cermin ini, dia seperti melihat refleksi diri kamu. Sama ada sering memanggil nama kamu di dalam cermin ini, satu ritual yang dia lakukan ya, setiap hari, seperti pembacaan saya sebelum ini ya, ritual. Sesuatu yang dia lakukan berulang-ulang. Nah, di sini teman-teman ya, kerana tidak ada, mungkin ada rasa malu, kurang keyakinan diri, malu segan silu dengan kamu, maka apabila melihatkan cermin ini, dia akan menyebut nama kamu. Kerana terlalu merindukan diri kamu. Nah, apatah lagi jika kamu dengan dia di sini, saling blokir-memblokir, tidak berkomunikasi atau ada yang menghilang seperti hantu. Di sini teman-teman, dia akan melihat kamu di dalam cermin ini, dan membayangkan wajah kamu. Ada kalanya orang ini merasakan kamu ini belahan jiwanya, refleksi daripada diri si dia. Dia merasakan begitu nyaman dengan kamu dan kerana terlalu rindu, akan memanggil kamu melalui cermin ini. Nah, kamu sudah pasti agak bosan dengan ini ya, kerana ini sesuatu yang saya ulangi. Kamu harus faham teman-teman, ada kalanya kad ini walaupun energinya berubah-ubah, simbolnya sama. Simbol ini sebuah cermin yang tidak dapat ditukarkan. Hanya energinya sahaja yang berubah-ubah. Nah, energi lain yang saya tangkap di sini jika tidak berlandaskan simbol, beberapa di antara kamu sangat suka bercermin. Sama ada kamu lelaki atau wanita, tanpa kamu sedari, kamu suka tengok cermin. Kemana saja kamu pergi, kamu akan seperti melihat diri kamu di dalam cermin. Sama ada kamu mempunyai cermin yang berbentuk seperti ini ya, di dalam handbag kamu, beg tangan kamu, sling bag kamu, di dalam kereta, ataupun di mana saja kamu sangat suka melihat cermin. Kadangkala, kamu melihat cermin bukan untuk melihat, apakah aku handsome hari ini? Apakah aku jelita hari ini? No. Kamu seperti ingin melihat diri kamu yang sebenarnya. Dengan melihat kepada refleksi kamu, kamu melihat dengan jelas siapa kamu sebenarnya. Nah, ada energi seperti itu. Dan entah kenapa teman-teman ya, saya juga melihat ada beberapa yang dihadiahkan cermin ini. Yeah, it's a very weird gift ya. Hadiah yang sangat aneh ya. Tapi saya menangkap energi ada seseorang yang memberikan kamu hadiah cermin. Sama ada cermin kecil, cermin besar, I don't know you guys. Sama ada kamu pernah memberikan dia cermin sebagai sebuah hadiah. Secara berlandaskan kemarahan kamu, cerminkan diri kamu.
Begitu ya, saya bergurau teman-teman. Apapun itu ya, ada seseorang yang memberikan hadiah cermin di sini. Nah teman-teman, kita sudah melihatkan energy seed ya. Secara garis kasar ya, siapakah dia yang sedang mendiamkan atau memblokir kamu di sini? Di sini ada hubungan yang putus, ada cinta yang dinafikan, seseorang yang menafikan perasaan kepada kamu. Ada yang lebih banyak meluangkan masa dengan kawan-kawan, tetapi di antara kamu dengan dia seperti sudah kurang berkomunikasi, tetapi masih saling memantau, stalking in, masih jatuh cinta. Energy si dia dan juga energy hubungan kamu dan dia saat ini ya. Ada yang sudah putus, tetapi dari segi hati masih terkoneksi. Teman-teman, kamu ambil mana kad yang resonate di hati kamu. Di sini teman-teman, saya ingin melihat ya, apakah ungkapan hatinya ke kamu saat dia mendiamkan atau memblokir hubungan ini. Saya ingin melihat teman-teman, apakah ungkapan hatinya yang paling dalam ketika kamu dengan dia saling mendiamkan hubungan ini. Apakah ada ungkapan-ungkapan yang tidak terungkap? Dan kita akan lihatkan di sini teman-teman ya. Apakah ungkapan hatinya yang paling dalam saat dia mendiamkan atau memblokir hubungan ini? Guilt. Teman-teman, ada perasaan yang sangat bersalah. Dan energi ini sudah saya tarik dari awal tadi ya. Sebelum kita membuka kad ini. Ada perasaan bersalah terhadap diri kamu. Orang ini serba salah kerana dia tidak pasti mengapakah kamu memblokir dia, mengapakah dia harus memblokir kamu, mengapakah komunikasi semakin hari semakin berkurangan, dan apakah yang benar-benar terjadi. Ada penasaran dan tanda tanya yang besar. Apakah yang sedang berjalan ini tepat? Kena dengan caranya. Seperti apakah ini penyelesaian yang tepat terhadap hubungan ini? Jika ada yang saling memblokir, apakah ini necessary, diperlukan untuk mengendali perhubungan ini? Apakah ini cara yang paling baik untuk mengendali hubungan seperti ini? Nah, ini membuatkan dia ada tanda tanya dan perasaan yang bersalah terhadap diri kamu. Nah, berlandaskan apakah dia merasa bersalah ini? Mudah, teman-teman. Jawapannya, kerana dia menyayangi kamu. Masih ada rasa sayang. Judgment. Teman-teman di sini, teman-teman ya. Kamu sedang menjudging orang ini dan dia juga seorang yang suka menjudging orang lain. Dengan sangat cepat akan meluahkan, membuat sebuah penyimpulan ya. Ataupun menjudging itu seperti, I wouldn't say criticizing teman-teman ya. Seperti menilai seseorang itu dengan cepat. Nah, dia seperti ini. Orangnya membuat penilaian yang sangat cepat terhadap orang lain. Dan kamu juga seperti membuat penyimpulan yang begitu cepat tanpa melihatkan isu ini dengan dalam. Seperti kamu melihat hal ini sepihak. Ada kalanya ini energi dia, ada kalanya ini energi kamu. Nah, di sini teman-teman, untuk menyelesaikan isu ini harus dilihatkan daripada dua sudut. Sudut dia, sudut kamu, dan sudut secara keseluruhan. Di sini teman-teman ya, saya merasakan berlandaskan perasaan bersalah ini dengan cepat sama ada dia atau kamu membuat penilaian, penyimpulan yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan hubungan ini. Berfikiran negatif, berfikiran yang macam-macam teman-teman. Membuatkan isu ini yang dari kecil menjadi besar. Nah, itu yang saya rasa di sini teman-teman ya. Forgiveness. Nah, ini apa yang diperlukan dalam hubungan ini. Sama ada jika kamu benar-benar merasa lelah, lepaskan saja. Ikhlaskan saja dan doakan yang baik-baik. Tetapi jika kamu rasa kamu masih mencintai dia, pasrahkan ini ke tangan Tuhan. Sambil kamu pasrahkan, jangan cuba menilai ataupun passing judgment. Cuba biarkan ia mengalir begitu saja dan cuba fahamkan sesuatu yang tidak kamu fahami. Kerana di sini teman-temannya, banyak perkara yang seperti terlepas pandang, overjudging. Sama ada dari perspektif kamu ataupun dia. Ada yang overjudging di sini, terlepas pandang. Dan sepertinya kamu membuat penyimpulan berlandaskan pemahaman kamu. Ataupun dia membuat sebuah keputusan berlandaskan pemahaman dia. Nah, teman-teman, saya selalu terapkan ya. Do not rely on your own understanding. Jangan terlalu bergantung ya
tentang apa yang kamu faham. Ada kalanya perkara ini berlaku di luar jangkauan kita, di luar pemikiran kita. Kita tidak pernah akan memahami sesuatu itu dengan jelas. Gambaran yang terlihat tidak sepertinya. Ini agak sukar untuk saya jelaskan di sini. Tetapi dengan memudahkan pembacaan hari ini, ketiga-tiga kad ini menunjukkan, teman-teman, ada salah faham yang besar di antara kamu dengan orang ini. Seperti tidak sama level. Pemahaman si dia dengan kamu ini berbeda, membuatkan kamu dengan dia sukar memahami satu sama lain. Ended up, kamu menyalahkan dia, dia menyalahkan kamu. Nah, apatah lagi jika ada campur tangan orang lain yang turut memburukkan ya kondisi hubungan kamu dan dia di sini. Saya menangkap energi yang perlu memaafkan satu sama lain, atau sekurang-kurangnya ada kata maaf yang saya dengarkan, sama ada dari kamu yang meminta maaf atau dari orang ini. Sebenarnya apa yang diinginkan jauh di lubuk hati yang terdalam adalah sebuah hubungan yang harmonis, saling memaafkan, tinggalkan yang buruk dan kita go forward. Teman-teman, tidak ada satu minit pun yang berlalu yang dapat kita perbaiki. Yang sudah itu sudah. Walaupun kita mengamuk, teman-teman, kita marah bagaimana sekalipun, kita tidak dapat memulangkan satu minit yang sudah berakhir itu. Now, what you can do, apa yang boleh kamu lakukan, perbaiki ke depannya. Di sini perseverance. Beberapa di antara kamu yang menjalankan hubungan ini ya, benar-benar sangat gigih, tabah. Penuh tangisan, ketabahan di hati. Dihadapkan dengan pelbagai ujian, rintangan. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang harus membesarkan anak-anak seorang diri. Begitu ya, apapun itu. Kegigihan, usaha, ditinggalkan. Saya menarik energi seperti itu. Dan ini, ujian-ujian yang telah kamu lalui, yang diberikan kepada kamu ini tidak melemahkan kamu. Sebenarnya menunjukkan titik kekuatan diri kamu di sini. Nah, di sini teman-teman, kamu menjadi seorang yang lebih pemaaf. Kerana setelah mengatasi ya, menjalankan ujian-ujian ini di kehidupan kamu, kamu menjadi orang yang lebih matang dari segi fikiran kerana kamu sudah banyak pengalaman. Pengalaman menjadikan kita dewasa. Pengalaman menjadikan kita seorang pemaaf. Pengalaman membuatkan kita menilai seseorang yang lain itu dengan jauh lebih baik. Mendewasakan kita. Nah, ini yang terjadi di hubungan ini. Selalunya kita pasti akan bertanya, ya mengapa ya kak, saya sering kecewa dalam hubungan, ditinggalkan. Teman-teman, ini bukan salah kamu. Ini bukan tentang kecantikan ataupun ketampanan. Jikalau saya ingin bergurau, teman-teman, ya, secantik mana pun, setampan mana pun, barang sama saja, teman-teman. Saya bercanda di sini, ya, barang itu sama saja. Orang yang paling cantik di dunia ini pun bernikah berkali-kali. Orang yang paling cantik pun ditinggalkan oleh pasangannya untuk orang yang kurang lebih, yang saya lihat jauh lebih tidak cantik. Kamu lihat di dunia selebriti, orang yang paling tampan pun pernah ditinggalkan oleh cewek-ceweknya untuk lelaki yang lain. Nah, this is very hard to say. Tetapi semua ini berlaku kerana untuk menguji kita, menguji kekuatan kita. Kadang-kadang ada pintu yang tertutup ya, untuk membuka pintu lain yang lebih berhasil. Nah, untuk membuka pintu yang lebih berhasil itu, kadangkalanya kita perlu menutup pintu yang sebelumnya, yang lebih memberikan kesakitan. Kerana ini akan membuatkan kamu lebih bersedia untuk apa yang Tuhan sediakan kita. It's like a preparation. Tuhan menyediakan kita untuk masa depan yang lebih baik. Nah, di sini teman-teman, saya harap kamu faham ya, apa yang saya cuba jelaskan. Kerana itu ditarik daripada energi keempat kad ini. Sesuatu yang berlaku di luar dugaan kamu membuatkan kamu benar-benar rasa tersiksa dengan orang ini. Benar-benar tersiksa. Begitu lelah ya, disiplin. Terpaksa mendisiplinkan diri daripada kegigihan ini untuk memulakan hidup baru, fokuskan kepada diri, dan dari sini kamu memperbaiki diri kamu jauh dengan lebih baik. Orang ini mengajar kamu menjadi seorang sosok yang tidak pernah kamu ketahui, yang kamu bakal ya boleh menjadi orang yang lebih baik dari sebelum ini. Nah, this is thanks to this person. Seharusnya berterima kasih dengan ujian ini. Courage. Kamu mempunyai keberanian, teman-teman. Hubungan ini seperti membuatkan kamu sangat berani ya, menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelum ini. Nah, teman-teman, apakah ungkapan hatinya ke kamu saat dia mendiamkan atau memblokirkan hubungan ini?
Kat pertama, apa yang diungkapkan adalah rasa bersalah, teman-teman. Rasa bersalah kerana mungkin dia sudah menilai diri kamu dengan cara yang tidak tepat. Judgment. Ungkapan hatinya yang paling dalam saat mendiamkan kamu adalah ingin meminta maaf. Forgiveness. Ungkapan dia yang paling dalam saat mendiamkan kamu atau memblokir kamu adalah dia sedang gigih menjalankan ini. Semua ini tanpa diri kamu. Dia cuba mendisiplinkan dirinya dan cuba mencari keberanian, semangat setelah kamu dengan dia berjarak. Mencari penyemangat baru, teman-teman. Yang sesuatu yang dia pendamkan, tidak pernah diutarakan kepada kamu. Penerimaan, acceptance. Segala ini berjalan tidak seperti yang dia inginkan, tetapi harus dijalankan. Maka ada acceptance menunjukkan dia terpaksa menerima semua ini, teman-teman. Walaupun dengan hati yang sangat berat. Ini adalah ungkapan hatinya yang paling dalam saat dia mendiamkan kamu atau memblokir kamu. Sesuatu yang terpaksa dia jalankan. Nah, teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Menggunakan tarot card ini, apakah lagi ungkapan hatinya yang paling dalam? Nah, kini kita gunakan tarot deck untuk kupas tuntas, teman-teman ya, dengan lebih dalam lagi. Isi hatinya yang paling dalam sewaktu dia memblokir atau kamu memblokir dia, sewaktu kamu dan dia saling mendiamkan hubungan ini, kurang berkomunikasi, tidak ada pertemuan, ada yang menghilang seperti hantu, dan kita akan lihatkan di sini. Wow, teman-teman, belum apa-apa lagi ya. Di sini mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang berzodiak Aries atau ini mungkin zodiak sign kamu. Hancur, berkecai dan cuba bangkit semula. Harapannya seperti punah, teman-teman ya. Harapan yang hancur dari orang ini. Sedih, disappointed. Benar-benar kesepian, kehancuran. Tower ini menunjukkan perasaan terdalamnya si dia. Sesuatu yang tidak pernah akan dia ungkapkan ke kamu, walaupun kamu meminta si dia ini untuk ungkapkan. Dia akan menyembunyikan perasaan ini kerana ini adalah egonya si dia. Teman-teman, saya merasakan ketika ini ya teman-teman ya, dia sedang hancur. Ketika dia terpaksa memblokir kamu atau diblokir oleh kamu, ketika saling mendiamkan hubungan ini, dia benar-benar hancur, sedih. Dan dalam kesepian, keseorangannya, dia ingin kembali bangkit semula. Menggunakan ini ya, perseverance. Kekuatan yang ada. Entah kenapa ya, daripada kad pertama ini ya, saya menangkap energi mungkin seorang ini masih lagi single sehinggalah saat ini. Sama ada dia seorang janda atau duda, ataupun orang ini tidak pernah bernikah. Seorang yang single seumur hidupnya, walaupun mungkin sudah ada yang sudah agak berusia di sini, tetapi tidak pernah bernikah. Hanya bertemankan sepi, teman-teman. Bertemankan alam semesta, bertemankan angin, bertemankan bunyi-bunyi burung, kesepian. Nah, mungkin bertemankan haiwan peliharaannya, seekor arnab, ya kelinci ya. Di Malaysia kita tak panggil kelinci, teman-teman. Arnab ini, kelinci ini dipanggil arnab di Malaysia. Bertemankan kelinci, haiwan peliharaannya, kucing, seekor papi, anjing, apapun itu ya, burung. Dan dia akan berbual-bual minum petang bersama dengan haiwan peliharaannya. Bersendirian. Sedih. Merenungkan kamu. Memikirkan mengapakah kamu ini bukan pasangannya. Nah, jikalau di sini, kamu sudah ada pasangan, sewaktu orang ini jatuh cinta dengan kamu. Dia memikirkan ini sewaktu minum petang. Dan memikirkan dengan memblokir kamu, menjauhkan diri dari kamu adalah jalan yang paling benar. Mengikut keagamaan masing-masing. Ataupun di sini, kamu sedang berdealing dengan pasangan orang lain. Ataupun di sini, kamu dan dia masing-masing sudah memiliki pasangan. Tiga energi yang berbeda. Dia harus mencintai kamu dengan cara yang betul. Bersebelahan dengan tower ini, teman-teman, dia menyadari sebenarnya kamu kesepian. Untuk kamu yang memiliki pasangan, ya, dia menyadari mungkin kamu tidak bahagia dengan pasangan kamu. Untuk kamu yang sudah ada pasangan, ya. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan. Tidak banyak yang dapat dia tawarkan di sini.
Karena orang ini kuat agama, teman-teman. Seseorang yang mempunyai ibadah yang kuat. Seorang yang sangat spiritual. Tetapi walaupun kamu dengan dia seperti sedang isolasi diri, menarik diri dari satu sama lain, memblokir, tidak berkomunikasi, mendiamkan hubungan ini, kamu dengan dia tetap terkoneksi. In fact, teman-teman, ya, ada ikatan batin yang sangat kuat. Ikatan spiritual yang sangat kuat di antara kamu dengan dia. Entah kenapa tiba-tiba saya menangkap, ya, the third eye ataupun the sixth chakra, Agnya. Teman-teman, third eye ini adalah chakra keenam yang sering-sering disebutkan sebagai Ajna oleh kebanyakan tarot reader. Tetapi sebenarnya, sebutan ini agak sukar untuk diucapkan kerana ini adalah bahasa Sanskrit. Sebutan yang paling tepat saya rasa, ya, mungkin, ya, saya boleh pastikan, mungkin sebutan saya juga tersilap, ya, kerana memang agak sukar untuk mengucapkannya. Kerana ini adalah bahasa dari bahasa Sanskrit. Chakra keenam ini, atau sering disebutkan sebagai Ajna dari kebanyakan tarot reader, sebenarnya Agnya. Okey, teman-teman, chakra ini merupakan chakra keenam yang menunjukkan the third eye. Selalunya kehadiran Archangel Metatron, seseorang yang memiliki sixth sense. Nah, chakra Agnya ini, seseorang yang mempunyai mata ketiga yang terletak di antara kening, ya, alis mata. Orang ini dapat merasakan kamu secara spiritual. Seperti walaupun kamu mungkin tidak berkomunikasi dengan dia dalam 10 tahun, 2 dekad lamanya, 20 tahun, dia tetap dapat berkomunikasi dengan kamu secara spiritual. Nah, bukan itu saja. Orang ini dapat merasakan emosi kamu, dapat terhubung dengan kamu, dapat merasakan sama ada kamu sedih ataupun kamu gembira. Bersebelahan dengan Tower menunjukkan di keheningannya, dia memikirkan kamu walaupun dia menghabiskan masa, ya, dengan haiwan peliharaannya. Having a great tea, ya, minum petang nih, teman-teman, berlandaskan gambar ini dengan kelinci kesayangannya. Dia membayangkan ini adalah kamu. Dia akan berbicara dengan kucingnya dan dia akan gambarkan ini adalah kamu. Ada kata-kata yang dilontarkan kepada haiwan peliharaannya seperti sebuah ritual, ya, yang dilakukan setiap hari seperti pembacaan saya sebelum ini, ya, yang membuatkan energi dia terkoneksi dengan kamu. Nah, seseorang yang mempunyai chakra keenam ini ataupun Agnya yang sering disebut sebagai Ajna oleh kebanyakan tarot reader. It's okay, ya, kerana penyebutan ini sukar untuk diucapkan. Dan seperti saya sebutkan tadi, ya, sebutan saya juga saya boleh pastikan mungkin salah, ya, kerana ini adalah bahasa Sanskrit, teman-teman. Sukar untuk disebutkan. Tetapi orang ini terkoneksi secara spiritual ataupun secara batin dengan kamu. Dan dia sering melakukan ritual ini, ya, mungkin dengan haiwan peliharaannya. Dan energi ini membuatkan kamu dengan dia terkoneksi. Dia melepaskan rindunya dengan berbicara dengan haiwan peliharaannya. Berbicara, ngomong seorang diri, senyum-senyum sendiri. Beberapa di antara dia mungkin tidak pernah bernikah seperti saya sebutkan tadi, atau tinggal seorang diri, seorang jomblo yang tidak pernah bernikah dan mungkin sudah agak berusia, ya. Kerana di sini ada gambar seorang yang sudah agak berumur, rambutnya pun sudah beruban. Nah, haiwan peliharaan ini banyak, teman-teman. Selain daripada kelinci, mungkin ayam, itik, ya, burung, anjing, kucing dan sebagainya. Dia harus menjalankan hubungan ini dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Maka dia tidak dapat melampaui batas dengan kamu di sini. Nah, apatah lagi jika kamu mungkin, ya, hak milik orang lain, sudah ada pacarnya, atau mungkin kamu sudah ada pasangan kamu. Nah, ini membuatkan dia terpaksa, kad pertama itu, kad asas yang sering saya luangkan masa yang panjang, ya, supaya kamu faham the basic ataupun the basis of the reading, ya, yang paling asas itu kamu perlu faham dahulu. Hammer ini menunjukkan terpaksa mensabotaj dirinya kerana ini mungkin cara yang terbaik dalam menjalankan hubungan ini. Seperti itu, teman-teman, ya, kita akan lihat lagi. Ungkapan hatinya yang paling dalam. Berlandaskan kedua kad ini, teman-teman, sama ada kamu berdiri dengan seorang yang berzodiak Aries ataupun Taurus. Sama ada ini energi dia ataupun zodiak sign kamu sendiri. Six of Swords. Teman-teman, ungkapan hatinya yang paling dalam sewaktu mendiamkan hubungan ini adalah ingin mendatangi kamu dan berdamai semula. Inginkan hubungan yang harmonis seperti saya sebutkan tadi. Kerana orang ini menyedari dia banyak menghampakan kamu
membuatkan kamu benar-benar rasa dikecewakan, hancur dengan sikap si dia ini. Orang ini sering memberikan kamu sikap yang tidak memastikan, tidak meyakinkan kamu, membuatkan kamu merasa seperti digantungkan. Seperti sikap acuh dan tak acuh dari si dia. Dia menyedari itu. Tetapi apa yang diinginkannya, ungkapan hatinya yang paling dalam ke kamu saat mendiamkan hubungan ini adalah untuk memastikan hubungan ini baik-baik sahaja. Keharmonisan sebuah hubungan. Dia sangat ingin mendatangi kamu, tetapi dia seperti masih merenungkan cara yang paling tepat ya untuk mendatangi kamu. Mungkin ada ketakutan di sini, khususnya untuk kamu yang mungkin masing-masing sudah memiliki pasangan di sini. Maka dia perlu mencari taktik, strategi yang tepat untuk mendatangi kamu. Kita akan lihat lagi di sini, teman-teman, ya. Wow, Four of Pentacles. Saya merasakan orang ini semakin hari semakin tertutup. Seperti menjalankan sesuatu yang kamu berikan. Mirroring each other. Jika kamu mendiamkan hubungan ini, dia turut akan sama mengikuti gerak kamu. Jika kamu ghostingin si dia, dia juga akan ghostingin kamu. Jika kamu tidak berkomunikasi, dia juga tidak berani akan berkomunikasi. Seperti main aman di sini, playing safe. Dia seperti menantikan sebuah signal dari kamu untuk bergerak. Jika kamu diam, dia diam. Jika kamu hilang, dia juga akan turut hilang. Tetapi semakin hari, semakin rindu. Semakin takut akan kehilangan diri kamu. Jikalau diberikan pilihan, teman-teman, ya, orang ini walaupun dia agak tertutup, dia tidak pernah akan bersedia untuk kehilangan kamu. Sebenarnya dia ingin memeluk kamu dengan seerat-eratnya. Tetapi dia keras kepala. Dia tidak akan menunjukkan sisi kelemahan si dia ini kepada kamu. Maka apa yang dilakukan seperti main aman hanya memastikan hubungan ini hubungan yang harmonis. Tetapi ada ketakutan yang sangat dalam di hatinya saat kamu mendiamkan dia. Saat hubungan ini tidak berjalan. Dia sangat takut ditinggalkan oleh kamu. Sangat takut kehilangan kamu. Hubungan kamu dengan dia dengan terang-terangannya terlihat sedang stuck, sedang jeda. Mungkin ada yang sudah putus, ada yang sudah berpisah. Tetapi apa yang ingin dia ungkapkan dari hatinya yang paling dalam adalah untuk datang kepada kamu dan memastikan keadaan kamu dengan dia baik-baik sahaja. Tetapi saya merasakan orang ini agak minder, agak malu. Kerana dia merasakan ada sedikit sisi daripada dunia material, teman-teman, ya. Dia merasakan seperti kondisi keuangan dia ini tidak sebaik kamu. Maka di sini juga ada perasaan minder yang agak mendorong si dia ini untuk menjauhkan dirinya daripada kamu. Tetapi sebenarnya this person means well, ya. Dia ingin memastikan hubungan itu baik dengan kamu. Walaupun kamu tidak berkomunikasi dengan dia, walaupun dia kelihatan tertutup, memencilkan dirinya, kamu dengan dia tetap terkoneksi. Orang ini sangat mempercayai kamu, sangat percaya akan cinta kamu. Dan secara spiritual, seperti saya sebutkan tadi, ya, the six chakra, Agnya, dia akan sentiasa terhubung dengan kamu. Di sini teman-teman ada Knight of Swords. Wow, entah kenapa ya, akhir-akhir ini ya, saya menangkap sedikit energi daripada orang ini ketika kamu mendiamkan dia, ada sedikit frustasi yang menjadikan orang ini sedikit kurang sabaran dan sudah agak melampiaskan frustasinya ke orang sekelilingnya. Mungkin agak marah-marah, panas baran, dan ini dilampiaskan kepada mungkin keluarganya, pasangannya, kawan-kawannya, jadi bad mood. Bukan saja jadi seorang yang tertutup, setelah kamu mendiamkan dia, memblokir dia, dia mulai menjadi seorang yang kurang sabaran. Entah kenapa ya, tiba-tiba marah. Mood yang sering berubah-ubah. Menjadi sikap kurang sabaran melakukan ini sebentar, kemudiannya menukarkan untuk melakukan perkara yang lain, seperti tidak tentu arah melakukan sesuatu. Lakukan ini seperti tidak betul. Diletakkan melakukan hal yang lain, aduh, seperti tidak betul. Begitu jadi yang tidak tentu arah. Setelah kamu mendiamkan dia, memblokir dia, apapun itu. Apabila tidak ada komunikasi di antara kamu dengan dia. Untuk dia adjust, ya. Adjust itu seperti trying to adjust. How do you say that? Untuk mengimbangi semua ini. Dia mengalami kesukaran. Dan apa yang berlaku? Kemarahan yang wujud di hatinya. Kurang sabaran. Bad mood. Moody. Dilampiaskan dengan orang di sekelilingnya, dengan rakan-rakannya.
Ada beberapa rakan-rakan yang selalu hang out dengan orang ini ya, sudah mula menjauhkan diri daripada si dia. Kerana dia seperti melampiaskan frustasinya dengan orang sekelilingnya menjadi orang yang tertutup, menjadi orang yang bad mood, moody. Nah, apa yang tidak diungkapkan kepada kamu? Dia seperti cuba mengatur langkah yang tepat. Ada rasa kurang sabaran untuk mencari kamu, untuk datang semula kepada kamu, memastikan yang sebenarnya kamu tidak marah dengan dia. Kamu masih sayang akan dia. Dia seperti ingin mencari kamu untuk memastikan perasaan kamu masih ada untuk si dia. Dia seperti mengalami kesukaran untuk menerima hakikat yang mungkin beberapa di antara kamu sudah move on. Dia tidak mahu menerima yang kamu hanya mengasihani dirinya. Kamu cuma berbaik dengan dia kerana ada perasaan kasihan kepada dia. This person will not accept that. Dia tidak akan menerima ini dari kamu, teman-teman. Dia inginkan cinta kamu. Dia ingin memiliki kamu. Dia tidak mahu simpati dari kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan dari hatinya kepada kamu saat kamu dan dia saling mendiamkan hubungan ini. Orang ini ya, tidak mudah mempercayai orang lain. Dia tidak terpengaruh dengan apapun omongan orang lain. Kalau ada kawan-kawannya yang mungkin ya cemburu akan hubungan dia dengan kamu, mungkin memberitahu dia sesuatu, dia tidak mahu akan dengar. Dia tidak akan dengar apapun yang mereka katakan. Dia tetap dengan kepercayaan dia kepada kamu. Dia tahu kamu siapa. Dia tidak akan terpengaruh dari kata-kata orang lain. Nah, begitu utuh ya kepercayaan cinta kamu dan dia di sini. Maka saat ini ungkapan hatinya yang paling dalam di saat kamu dan dia saling mendiamkan adalah dia merasakan seorang diri, dikecewakan. Dan dia sedar segala-gala ini mungkin berlaku atas tindak tanduk atau perilakunya sendiri. Dan kini dia semakin hari semakin frustasi ingin mencari kamu, mencari kabar berita kamu, ingin kepoin kamu, ingin ada sikap penasaran untuk mendatangi kamu. Tetapi ada keraguan, ketakutan. Apakah ini momen yang tepat untuk mencari kamu, kembali terkoneksi, berkomunikasi dengan kamu? Dia benar-benar takut ditinggalkan oleh kamu di sini, teman-teman. Dia tidak akan menerima hakikat ya, yang kamu sudah move on. Knave of Swords. Nah, teman-teman, sedang saya sebutkan tadi ya, energi penasaran, kepoin ya. Orang ini ingin melawan arus, seperti ingin mencari kekuatan dirinya. Keberanian ya, courage. Tidak kiralah apa yang bakal berlaku ke depannya nanti, dia tetap akan datang kepada kamu. Kad pertama, kedua, ketiga, keempat. Kelima dan keenam menunjukkan pergerakan dari orang ini. Dia akan cuba melawan arus untuk mendatangi kamu, mencari tahu mengapakah saling tiba-tiba ya mendiamkan hubungan ini, tidak berkomunikasi, kedinginan daripada karakteristik kamu, perubahan dari sikap kamu ke dia. Mengapakah perhubungan ini harus berakhir seperti ini? Penasaran. Kerana dia merasakannya, setelah merasakan ada emosi marah dan frustasi di hatinya, dia seolah-olah merasakan semua ini tidak adil buat si dia. Apa yang kamu lakukan ini, dia seperti merasakan mental victim, sesuatu yang kamu jalankan ini tidak adil untuk dirinya. Maka dia akan datang melawan arus untuk mencari tahu. Walaupun ya, apa yang dilampirkan adalah sebuah pergerakan yang lambat. Nah, teman-teman, saya boleh pastikan kedepannya nanti akan ada berita yang baik buat kamu. Tetapi apa yang kurang baik dari sini adalah orang ini memang terhege-hege, teman-teman. Terhege-hege maksudnya masih akan menunda pergerakan ini kepada kamu. Kerana dia walaupun ingin melawan arus, dia seorang yang berhati-hati dan tidak sukakan kepada sebuah ketidakadilan. Jikalau dia melakukan sesuatu itu mesti dengan cara yang baik dan cara yang adil. Buat kamu, pasangan dia, jika ini adalah cinta yang bersegi-segi, maka segala sesuatu itu harus direnungkan, dipertimbangkan. Tetapi ke depannya nanti, walaupun dia menunda pergerakan ini, dia tetap akan datang kepada kamu. Sekejap ingin datang ya, berlandaskan emosi yang impulsif, dan sebentar lagi akan kembali terduduk. Nah, ini yang saya masukkan dengan sikap impulsif dari si dia. Tidak pasti harus maju atau mundur. Tetapi yang pasti teman-teman, walaupun ditunda-tunda oleh orang ini, dia akan mendatangi kamu. Kita akan lihat lagi ya. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, sama ada umur kamu sepantaran dengan si dia,
atau orang ini mungkin jauh lebih muda dari kamu. Two of Wands, wow. Gambar ini sangat lucu, teman-teman, ya. Kedua ekor haiwan ini terikat di pohon ini dan tidak bergerak ke mana-mana. Ada warna hitam dan warna putih ataupun warna coklat yang gelap, ya. Menunjukkan perbedaan di antara kamu. Dan perbedaan ini sebenarnya, walaupun ada perbedaan di antara kamu dengan dia, tetap mengikat cinta di hati. Orang ini sepertinya, ya, dia banyak pilihan sebenarnya. Tetapi dia tidak memilih orang lain. Dia tetap memantau, tetap menantikan sebuah momen yang tepat untuk datang kepada kamu. Dia sangat seperti berhati-hati dari segi tindakan si dia dengan kamu di sini. Saya tidak tahu kenapa, ya. Tetapi di sini, teman-teman, dia masih membuat pilihan yang tepat, yaitu menanti kamu, menunggu kamu. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah beredar pergi, mungkin move on dan tidak mahu lagi, ya, menjalankan energi ataupun hubungan yang melelahkan ini. Saya merasakan dia tetap, ya, cuba mengimbangi kamu dan dia, walaupun kondisi ini agak sukar. Tetap dijalankan. Dia masih berpegang kepada cinta kalian di sini, ya, teman-teman. Baik, teman-teman, setakat ini kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Yang tidak terlihat adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Kita lihatkan bottom of the deck di sini. Ya, teman-teman, ya, semua 12 zodiac sign hadir. Kerana di sini ada Five of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini lebih ke arah Scorpio, ya, teman-teman. Tetapi menurut saya, semua 12 zodiac sign hadir dalam pembacaan hari ini. Nah, teman-teman, ungkapan hatinya yang paling dalam di saat mendiamkan atau memblokir hubungan ini, ya, kecewa, kesedihan, penyesalan. Orang ini tidak bergerak ke mana-mana. Masih mengalami trauma, ya. Masih ada bayang-bayang kamu di belakangnya. Dia sedih, teman-teman. Walaupun ada yang beredar pergi dari hubungan ini, sama ada ini hubungan ini dari pihak kamu ataupun dia, sedih. Kalau boleh, masih ingin berpaling, ya. Melihatkan kepada tiga cangkir ataupun tiga jar ini yang masih berdiri dengan tegak. Penyesalan kerana terpaksa menjalankan hubungan yang seperti ini. Mendiamkan, tidak berkomunikasi. Kekecewaan yang sangat dalam. Sangat sinkron, teman-teman, kerana perasaan cinta itu yang masih berbunga-bunga. Kehadiran Ace of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Sehinggalah saat ini, walaupun hubungan ini didiamkan, memblokir, cinta ini masih berjalan dan masih melimpah, teman-teman. Orang ini memiliki perasaan yang sangat dalam buat kamu dan dia sangat sedih kerana dia terpaksa mengecewakan kamu, menghampakan kamu, bertindak untuk pergi meninggalkan. Seperti masih, ya, menjalankan trauma ini walaupun sudah tidak bersama dengan kamu. The Chariot. Bagi si dia, teman-teman, ya, kamu ini adalah kejayaan baginya. Ada hati untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Tetapi orang ini, ya, teman-teman, seorang yang sangat fokus akan sesuatu yang dia lakukan. Seorang yang sangat mementingkan fokus dan disiplin. Maka terpaksa mendisiplinkan dirinya untuk menjalankan sebuah atau memberikan sebuah perhentian terhadap hubungan ini. Ada perbedaan yang sangat ketara di antara kamu dengan dia jika saya lihatkan di sini, ya. Apapun itu perbedaannya, ya, keagamaan dan sebagainya. Orang ini walaupun dia datang dan pergi dalam hidup kamu, tapi yang pasti dia seorang yang fokus. Sangat disiplin, sangat fokus. Dan dia sangat fokus dengan kamu walaupun ketika ini. Ketika saling mendiamkan, dia tetap memfokuskan diri kamu. Oke, teman-teman, di sini yang paling kuat adalah Aries, Taurus, Cancer. Yang paling kuat, ya. Taurus, Aries, Cancer. Ya, teman-teman, itu yang paling kuat di sini. Dan kehadiran ke-12 zodiac sign. Saya melihat kad ini dan merasakan emosi si dia saat ini, ya. Jikalau kamu yang memblokir dia, dia benar-benar kecewa. Jika dia yang memblokir kamu, saya boleh pastikan ini dilakukan, ya. Tidak menurut kehendak hatinya. Sesuatu yang sangat bercanggah dengan kemahuan hati si dia. Baik, teman-teman, kita lihatkan, ya.
Apakah yang dia harapkan atau ingin wujudkan bersama-sama dengan kamu nanti ke depannya? Harapan ke depannya, sesuatu yang ingin dia wujudkan setelah kamu dan dia saling memblokir, mendiamkan hubungan ini, dengan kesedihan, kehancuran yang dia rasakan saat ini, ya, terpaksa berbual dengan haiwan kesayangannya, merasakan kesepian, ya, mungkin ada yang tinggal seorang diri. Apakah yang dia ingin wujudkan bersama kamu ke depannya nanti? Wow. Teman-teman, orang ini sudah membelikan kamu hadiah. Tetapi masalahnya apa, teman-teman? Hadiah ini tidak sempat diberikan kepada kamu. Sama ada ini energi dia ataupun ini energi kamu, ataupun ada hadiah yang disimpan sudah bertahun-tahun lamanya, tidak sempat untuk diberikan. Nah, keinginan yang ingin dia wujudkan itu apa? Untuk memberikan pemberian ini kepada kamu, walaupun mungkinnya tidak begitu berharga dari segi keuangan, tapi sebenarnya hadiah ini sangat bernilai di mata dia. Sesuatu yang sudah disimpan dengan begitu lama dan ingin diberikan kepada kamu. Friendship, hubungan yang harmonis. Kedepannya nanti, teman-teman, dia ingin mengekalkan persahabatan yang baik dengan kamu. Kerana di sini energi kamu dengan dia sering terkoneksi, ya. Thanks to six chakra Agnya yang mengkoneksikan, menghubungkan kamu dengan dia. Nah, komunikasi, teman-teman. Dia masih ingin berkomunikasi dengan kamu, dan saya boleh pastikan daripada tema readingan hari ini, orang ini ingin menua bersama dengan kamu dan ingin menjadi seorang sahabat yang baik, walaupun mungkin dia tidak dapat memiliki kamu secara memiliki ikatan yang sah. Tanpa sebuah pernikahan, dia tetap ingin memiliki kamu untuk selamanya. Menua bersama dengan kamu sebagai seorang sahabat yang sangat baik, komunikasi yang indah-indah, dan ingin saling, ya, memberikan sesuatu kepada satu sama lain. Mungkin kamu memberikan dia hadiah ke depannya nanti, dia memberikan kamu sesuatu untuk menghargai hubungan ini. Kematangan yang saya sebutkan awal tadi. Pengalaman ini menjadikan kamu seorang yang matang. Menguatkan lagi, ya, rasa kasih sayang yang wujud di antara kamu dengan dia. Walaupun seorang kekasih atau suami isteri pun tidak mempunyai ikatan yang seperti ini, tetapi ikatan ini sepertinya dapat dirasakan oleh kamu dengan dia. Ini ungkapan hati yang paling dalam dari seseorang yang sedang mendiamkan kamu atau seseorang yang sedang diblokir atau memblokir kamu di sini. Kita lihat lagi, teman-teman, daripada pembacaan hari ini, ungkapan hatinya yang paling dalam buat kamu. Are you seeing someone new? Nah, teman-teman, dia bertanyakan apakah kini kamu mungkin, ya, sudah berjumpa dengan seseorang lain yang baru, dan kamu seperti tidak mengutamakan si dia. Ada penasaran, ya, ingin tahu sama ada kamu mungkin, ya, sudah bertemukan orang baru di dalam hidup kamu. I wonder what you are doing right now. Penasaran. Knave of sword tadi, ya, ataupun page of sword. Apakah kamu sedang seperti bercanda, tawa dengan orang lain, keluar dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, makan minum dengan orang lain dan tidak seperti tidak mengutamakan dirinya, ya? Dia seperti ada sikap penasaran dan ingin tahu. We both knows that we miss each other. Tanpa diungkapkan, walaupun hubungan ini didiamkan. We both know that we miss each other. Walaupun tanpa perbualan di antara kamu dengan dia, kita saling mengetahui, ya, yang kita sedang merindukan satu sama lain. Ini dapat dirasakan oleh si dia yang memiliki sixth sense, terkoneksi melalui six chakra Agnya, dan dia juga merasakan kamu sedang merindukan dia, memikirkan dia. Nah, ini adalah energi yang dapat dirasakan bukan saja dari pihak dia, tetapi juga dari pihak kamu. Kita lihat lagi, teman-temannya, ungkapan hatinya yang paling dalam saat tidak berkomunikasi, mendiamkan hubungan ini. Teman-teman, when can we see each other again? Apakah ada peluang ke depannya nanti? Sesuatu yang ingin dia wujudkan selain daripada berkomunikasi di sini. Ingin bertemu dengan kamu. Sangat ingin bertemu dengan kamu di sini, teman-teman. Ada energi kerinduan dari orang ini, ya. Apa kata kita buka dua kad lagi? Pembacaan ini sudah pun panjang. Ya, untuk kamu yang merasakan lelah, ya, teman-teman, it's okay. Tetapi kerana pembacaan ini sudah panjang, maka saya akan buka dua kad lagi. I am afraid to tell you about how I really feel. Nah, ini yang saya ingin terapkan daripada kad hammer ini, ya. Mensabotajkan dirinya. Saya takut untuk memberitahu kamu apa yang saya rasakan sebenarnya.
I'm afraid to tell you about how I really feel. Takut untuk mengutarakan perasaan terdalamnya si dia buat kamu. Dia takut ya mungkin akan merosakkan hubungan baik kamu dengan pasangan dan sebagainya. I am so sorry for all my mistake. Nah, kerana perilakunya sendiri, unak-unaknya sendiri, I'm so sorry for all my mistake. Kesilapan dia yang mungkin ya membuatkan kamu mendinginkan hubungan ini, menjauhkan diri daripada si dia. Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup ya setakat ini. Kita lihatkan ya, bottom of the deck. Have you moved on from me, teman-teman? Apakah kamu sudah move on daripada si dia? Kini dia merasakan kurang yakin ya, kurang percaya diri. Setelah merasakan kamu benar-benar mengabaikan si dia, mendiamkan dia. Ini adalah ungkapan hatinya ke kamu di saat saling mendiamkan, di saat saling memblokir. Baik teman-teman, saya tidak tergerak untuk membuka banyak initial di sini. Ada huruf W, whiskey, P, papa. Jikalau tidak ada initial di sini, tidak mengapa teman-teman. Yang penting apakah ada ya pembacaan yang resonate di hati kamu. P, papa, M, Mike, D, delta. Wow, beberapa di antara kamu mungkin ya berhubungan dengan seseorang yang sangat mapan. Mungkin a managing director of a company ya, seorang big boss yang mempunyai perusahaannya sendiri. P, papa, D, Mike, maaf teman-teman. P, Papa, M, Mike, D, Delta, F, Foxtrot, V, Victor, dan S, Sierra. Teman-teman, saya tidak tergerak ya untuk membuka kerana saya tidak mahu kamu begitu berpatokan dengan initial-initial atau berlandaskan zodiak-zodiak yang hadir. Yang penting sama ada pembacaan ini resonate di hati kamu. Itu yang paling penting, teman-teman. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, yakinilah akan doa-doa kamu. Sentiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.